Intinya Ibu dan Bapak sekalian, belajar akan efektif kalau ada unsur-unsur ini. Hiburan, harus ada amusement, harus menyenangkan dan mengasyikkan. Ada unsur games, permainan-permainan, adanya gerakan-gerakan, warna-warni, jadi kelas tidak cat hitam legam seperti kereta api, tapi unsur warna-warni. Selalu berpikir positif mengenai murid-murid, bahwa murid-murid pada dasarnya hebat, cerdas, kreatif, sopan dan santun dan sebagainya. Badan segar karena kita juga terus terlatih bergerak, dan emosi juga sehat karena emosi yang tidak sehat disalurkan dengan cara-cara yang lebih tepat, tidak dengan cara-cara primitif. Jurus itu menghadapi anak harus komitmen kuat bahwa kita mendidik anak adalah bagian dari penguatan anak belajar. Itu selalu mempunyai prasangka buruk mengenai siswa karena setiap siswa pada dasarnya tadi unik, otentik dan tidak terbandingkan. Kita kompak dengan mitra, dengan sesama guru, mungkin kalau di rumah antara ayah dan ibu, dengan mertua, dengan tetangga, dengan guru juga. Peduli pada hak anak, terus belajar, jangan pernah berhenti belajar, dan selalu berusaha kreatif. Kita semua pede bahwa kita kreatif. Siapa yang sekarang merasa diri bahwa padasnya kita semua kreatif? Mohon angkat tangan. Iya, kita harus terus membakar kreativitas kita. Kita tulis di sebuah buku harian atau di ruang kerja, komitmen, aku seorang guru profesional. Tidak pernah berhenti belajar, terus belajar, ciptakan kelas-kelas kreatif, siap mulai sekarang berolahraga teratur, olahraga sederhana saja tapi bergerak, mulai sekarang latihan tersenyum, senyuman ternyata bisa dilatih. Mungkin dulu kalau Pak Guru saya disentuhi, ingat saya waktu SMA cemberut terus gitu. Tapi begitu saya harus menghadapi anak-anak, harus mendidik anak, ternyata anak-anak senang melihat kalau kita tersenyum. Jadi saya terus latihan senyum. Tadi sebelum muncul di sini saya cari kaca. Oh, kalau senyum gini miring nih. Kalau senyum gini kayak Dracula, nakutin ini. Harus senyum semanis mungkin. Lepaskan juga emosi ya dengan apa berkarya. Kemudian juga kalau harus nyanyi ya nyanyi, jangan Bu Guru nyanyi dong. Sejak kapan Bu Guru nyanyi? Jangan gitu. Nyanyi yang benar, jangan Bu Guru nyanyi dong. Nyanyi apa? Itu nyanyi burung kutilang. Oh itu. Lililing, lililililili. Nyanyi apa nakutin? Lepas aja. Trililililili. Wah, Bu Guru dulu juara RT ya gitu. Kemudian nah ini juga penting, latihan berbicara. Saya sampai SMA saya ingat masih gagap. Saya ngomong ke Surabaya, Surabaya gitu, ke Bandung, ke Bandung gitu. Tapi ternyata itu bisa dilatih. Saya dulu kecil kidal. Nah, waktu itu sempat dipaksa tekanan, bisa tekanan kanan tapi akhirnya gagap. Sampai sekarang kalau 3 hari enggak berlatih berbicara, gagapnya kumat. Apalagi tanggal-tanggal tua begini ya. Itu biasanya kumat lagi. Itu juga penting untuk mendongeng. Nah, Ibu guru juga mendongeng. Kalau misalnya Bu guru mendongeng dong. Ya udah, duduk. Bu guru mendongeng. Udah, dongeng apa? Itu apa si kancil Bu guru? Ya udah, dengerin. Pada suatu hari ada si kancil pergi ke pasar, curi ketimun, tangkap polisi. Selesai. Dongeng apa upacara tuh? Mungkin lebih menarik waktu itu ada si kancil. Tiba-tiba dari balik batu besar muncul. Ampun para sesuatu takut misalnya. Atau dengan buku dongeng juga boleh. Buku dongeng gak usah mahal-mahal beli. Bisa bikin sendiri. Wah, ini ada buku dongeng. Ini ada dongengnya, gambarnya. Wah, sang naga. Bikin aja lagunya. Wah, akulah sang naga penguasa dunia. Dengan berani sembur bola api. Lalu toeng. Wow. Wele. Oh, bukan si Komo nih, Pak Buaya nih ya. Toeng. Wow, ada burung. Burung apa ini? Burung apa? Oh, burung enggang ya. Kita kasih nama misalnya si Loli. Kita panggil yuk, Loli sini dong, kikuk. Kikuk mana? Panggil yang keras yuk,
Loli, sini dong. Itu. Ingin aku. Pakai bahasa Indonesia, jangan bahasa Jawa dong. Coba, ambil suara ya. Du. Du. Ha, terus? Terus? Ya kok terus, habis du? Re. Re. Mi. Mi godok. Mi godok. Kok bisa ngomong, yang ngomong siapa sih? Kaseto. Kaseto ya. Iya. Mungkin untuk anak kecil dengan boneka, tapi yang besar mendongeng juga bisa untuk SD, misalnya memperkenalkan sejarah. Dulu ada Pangeran William Dundas membangun jalan raya dari Anyer sampai ke Putran. Panarukan ya. Wow. Tidak dengan cara misalnya, sit down, now you translate English. This is table, apa? Table, good. That is chair, chair. This door, door, window, window. Warna-warna red, blue, brown, yellow, pink, green. Kursi merah, apa? Ceret. Mungkin dengan nyanyi bisa. Good morning children and how are you? Just fine. Selamat pagi sayang, apa kabar? Baik. Good morning, selamat pagi, just fine, baik. Atau bisa menjadi pesulap. Kemarin ibu guru berjumpa dengan pesulap dari Jakarta yang kepalanya gundul. Daddy Dores. Siapa? Daddy Kobusher. Iya. Dia tunjuk kanan-kanannya. Where is your right hand, children? Where is your left hand? Lampaikan dua-duanya. Ambil angin. Toeng. Simsalabim abrakadabra. Toeng. Wow. What is this? Oh, this is handkerchief. What is the color of the handkerchief? Red. This is red. Bukan ceret. I want to keep it in my left hand or right hand. This is right hand. Where is your right hand, children? Lambaikan tangan. Where is your left hand? Okay. Now, say together. One, two, three. Simsalabim. Abrakadabra. Segutung bunga.